Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pasid 12 TV seputar berita tentang jalan raya dan peristiwa yang terjadi di Tanjakan Batu Jomba. Baiklah sahabatku semuanya, pada sore hari ini kami masih berada di Tanjakan Batu Jomba, di mana pada saat ini Tanjakan Batu Jomba sedang diperbaiki kembali lagi karena sekali seminggu tanjakan ini hancur kembali atau berlubang-lubang. Jadi pada saat ini alat berat atau ekskavator sedang memperbaiki jalan-jalan yang berlubang atau material pasir perikil yang berserakan agar merata di jalan ini, agar tidak lagi nanti mobil, truk dan kendaraan lain tidak menggising di tanjakan ini. Baiklah sahabatku semuanya, beginilah situasi dan kondisi Tanjakan Batu Jomba pada saat perbaikan jalan ini. Terima kasih.